teman-teman, hari ini aku dan Ade mau belajar huruf vokal. Apa ya huruf vokal? Mari kita lihat. Cekidot, ikuti videonya terus ya teman-teman. Oke. Huruf vokal itu adalah A. Ayo teman-teman. Yang kedua, I. Yang ketiga, U. Yang mana di sini U, Dek? Oke, yang warna ungu, U. Sekarang A, I, U. Sekarang E, Dek. Yang ini. Oke, sekarang O ya, Dek. Oke, kita ambil dulu O-nya. Ini dia teman-teman. Jadi ini dia itu huruf vokal. Ayo deh kita lihat dulu. Ikuti kakak ya. A, A, I, 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 U, U, E, E, O, O. Jadi huruf vokal itu ada berapa deh? 5. Mari kita hitung ya deh. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita hitung dengan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Nah, ini dia huruf vokal, Dek. Sekarang kakak mau tes Adek. Kakak akan bikin nama Rio ya. Maka Adek tahu R, I, O. Jadi yang mana, Dek, huruf vokal di sini? Dia ini O. O terus I. Oke, benar teman-teman. Berarti O sama I. Ternyata yang R itu bukan huruf vokal, tapi itu huruf konsonan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk mengajari adik aku. Oke teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.